Tamrin di sini. Fun aja dulu, nanti juga smart. Kali ini kita ada beberapa produk khusus anjing. Ini datang ke tempat kita untuk di review. Dan ini ada beberapa, sudah ada yang pakai sebulan, dua bulan. Dan hasilnya kita review hari ini. Tali pendek. Ini juga tali pendek, bisa di adjustment, bisa dipanjang pendekin. Ya. Nah, ini juga bisa buat pasang ke dalam jok mobil. Ini ada, ini buat anjing khusus betina, buat loop, jadi darahnya itu nggak kemana-mana, jadi nanti kayak buat celana dalam pampers gitu ya. Ini khusus buat anjing loop. Nah, ini ada mainan bola khusus anjing, banyak tali dia, jadi bisa gigit sembarang bola atau talinya. Bola karet ya, jadi bentuknya rugby. Nah, ini latihan buat tali, buat latihan jalan, banyak ringnya, jadi bisa disesuaikan sama perut kita. Ini versi tali pendek, lebarnya, lebar pendek maksudnya, ini lebar 1 inch, ini 1/2 inch. Nah, kita coba satu-satu produk. Kita bahas dari talinya dulu semuanya, tali pendek, bas. Nah, sit, kita butuh kalung. Karena Bas ini jago, dia jarang pakai kalung, jadi kita lupa. Cut dulu. Net. Butuh kalung. Nah, sekarang udah ada kalungnya. Kita pakai dulu kalungnya ya. Polar. Good. Yap, tali pendek ini nantinya ada tersedia di Fansmart. Waduh, bentar, ada gangguan. Ya, tali pendek ini nanti ada tersedia di Fansmart Academy, bisa di Tokopedia atau di media online yang lainnya, atau juga langsung ke Fansmart Academy-nya. Jadi tali ini fungsinya buat latihan yang perlu dituntun. Contoh, dia butuh misalnya latihan heel, tapi anjingnya mogok. Nah, kita bisa tuntun dia heel-nya menggunakan tali. Ya, move. Nah, ini latihan jalan, move. Ya, atau mau latihan putar. Nah, ini pivot. Jadi bisa, jadi tali ini lebih dipakai buat latihan-latihan yang ringan-ringan, skill yang berbentuk jalan-jalan bergerak-gerak. Nah, ini tali pendek. Kalau tali panjang, minusnya kan berarti keserimpet, jadi kita pegangnya susah. Nah, ini beda merek aja sih. Jadi fungsinya sama sama yang tadi. Nah, ini buat latihan heel. Nah, move. Nah, ini buat talinya biar pendek. Nah, move. Reach. Nah. Nah, ini tali pendek. Nah, ini kelebihannya lagi, dia bisa buat ke jok mobil. Jadi buat dijepit ke dalam joknya. Safety belt. Ya, ini tali pendek, fungsinya sama, beda merek, beda tipe aja, beda model. Nah, ini sama juga fungsinya. Ya, sama. Saya contohnya satu aja. Saya pakai yang si kecil aja. Nah, karena ringnya banyak, saya bisa pasangnya sesuaikan dengan si perutnya kita. Ya. Nah, karena saya ringnya kedua. Nah, ring kedua yang saya pakai. Ya, ini satu, ini yang kedua. Ini sisanya masih ada 1, 2, 3 lagi. Berarti saya masih kurus. Ya kan? Cuma ring kedua. Masih kurus. Nah. Nah, kita pasang sini. Ini buat latihan jalan, ya, move. Nah. Jadi si Bas ini dia nggak tahu atau dia nggak lihat tangan kita tuh seperti banyak narik. Jadi buat hands free, jadi kita nggak terlalu banyak pegang-pegang tali. Jadi kita bisa pegang makanan, pegang mainan, sayang-sayang. Nah, itu tangan kita lebih fleksibel. Nah,
Jadi ini lebih buat ke latihan jalan. Move. Nah, latihan jalan. Ya. Nah, ini fungsi buat namanya latihan jalan, latihan off leash. Oke. Nah, ini latihan buat jalannya. Nah, nanti video ini ada di video volume 1-7, namanya video FTFH. Nanti saya kasih di link deskripsi, nanti bisa beli videonya itu dulu untuk cara memakainya yang gimana yang benarnya. Atau jangan-jangan nanti kita malah pakainya kita kesleo, ketarik gitu kan. Nah, tapi ini salah satu tools buat melatih anjing itu off leash. Nah, kita bisa masukin ini buat biar darahnya itu nggak kemana-mana, juga biar nggak sembarangan dikawinin sama anjing cowok yang lain. Jadi di samping anjing kita aman, nggak hamil. Kita pasang. Nah, ini ada lubang buat buntutnya, stand. Yap, akhirnya rapi sudah. Nah, jadi si anjing betina ini ketutup. Jadi pertama dia nggak netes ke mana-mana, kedua nanti kalau dihamping sama cowok lain dianya nggak gampang hamil karena ketutup. Nah, ini gunanya celana anti hamil. Oke, nah ini celana khusus untuk anjing betina yang lagi loop. Jadi bukan untuk bejantan karena beda juga. Terus kedua, ini khusus buat anjing loop. Pi. Sit. Nah, bola ini kelebihannya adalah banyak talinya, jadi dia bisa gigit di mana aja, jadi lebih gampang nangkepnya. Contohnya kita main sepak bola, main penalti, oke. Nah, dia bisa nangkep. Pas, lost. Terus bahannya termasuk kuat, walaupun untuk bass dia tetap bisa bikin bolong sih. Cuma relatif bahannya kuat karena ini saya udah pakai hampir 1 bulan. Jadi bentuknya masih utuh. Jadi oke lah, walaupun ada titik-titik tertentu yang jebol juga, tapi dalam 1 bulan ini dia masih utuh begini, kategori oke. Nah, ini bentuknya kayak rugby, soft. Ini bisa buat reward ya, misalnya doa, bau, sit, lalu, good, oke. Nah, doa, bau. Sit, halo, good, oke. Bas, sit, lost. Nah, jadi ini bisa buat reward latihan trik atau freestyle itu untuk menjadi hadiahnya. Nah, ini beberapa review barang yang datang ke tempat kita. Ada yang udah hampir 1 bulan yang kita pakai, ada juga yang baru. Kalau yang celana loops ini baru datang, makanya tadi pakainya ribet juga, belum tahu celahnya, tapi setelah udah tahu caranya termasuk gampang. Ini kira-kira udah 2 mingguan di tempat kita, bola tadi hampir 1 bulan, terus tali yang pendek tadi udah di tempat kita hampir setengah tahun malah. Jadi ini udah sempat yang dijual di tempat Fansmart kira-kira udah hampir setengah tahun sampai 1 tahun, dan ini best seller, dan ini baru. Nah, tapi fungsinya kurang lebih sama ya, cuman dia lebih panjang 2 kali lipat aja, tapi kurang lebih sama buat latihan trik-trik ringan. Nah, ini kita dulu ada kerjasama sama merek lain, cuman ini kita bikin
produksi lokal sendiri. Jadi sudah didesain sedemikian rupa yang tadi untuk latihan jalan off leash. Nah, kira-kira ini tools-tools yang menurut saya lumayan bagus dan berguna untuk latihan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang suka like, yang nggak suka dislike. Sampai ketemu lagi. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you... Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, 'cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic.